Naiknya itu parah, napas gue kayak kehabisan napas sampean teman-teman. Tuh, ini jagung gue di sini. Aku mau panen jagung dulu. Pemandangannya gunung-gunung. Sebelah sana kayak gitu. Lihat pemandangannya, lihat. Sejuk banget, enak. Meskipun panas tapi tetap nyaman. Ya gitulah ya. Meskipun jadi petani disyukurin. Karena pemandangannya juga bagus. Tuh. Keren kan? Ya wis bekerja karo koyo berwisata. Dan kae memenek kambil guys, delokan. Do buru. Ketok gak? Sudah sampai di langsung kok. Nggih. Siti kangen iki ngeten-ngeten iki lho. Pacane foto non. Ngapa gak kaya Ramadan berkondangan ya? Kondangan lek kuwi iki lho. Nek kopi ini dengan Pak Damon. Tak kira lagi jagung gue nasi buak lo. Ya teman-teman, finalnya udah selesai ini. Dapatnya ini segini, sama itu juga, dan itu nunggu mobilnya mau datang. Nunggu ya. Kita masuk naik-naikin mobil dulu. Jagungnya sampai rumah. Terus, ini gas. Woi. Ini vaksin nomor. Lae keri lah kan nyerah lah. Lu. Thank you.
hasilnya. Ya, begini teman-teman hasil taninya, hasilku jagung kemarin. Hasilnya dapat ini setelah diselip nih, lihat banyak sekias kayak ginilah. Terus tapi masih banyak perjuangan ya, harus dijemur dulu, setelah itu baru dijual, baru dapat uang. Dan itu pun dapatnya ya biasa, ya kayak di Taiwan, sekali dapat sebulan sekali 20 juta. Di sini perlu perjuangan keras panas-panasan. Teman-teman, sekian videoku. Terima kasih sudah nonton videoku ya, dan yo, beginilah perjuangan setelah jadi TKI, setelah pulang. Jadi untuk kalian yang nggak mau sengsara, nggak usah pulang lah, di Taiwan aja enak, nggak usah pulang, seumur hidup di sana dapat uang 20 juta tiap bulan, enak, nggak kayak di sini mau dapat uang berapa juta gitu aja susah, kepanasan kayak gini. See you on the next video, sampai jumpa, bye bye.